di sekitaran kawasan Batu Palano, Agam, Sumatera Barat. Ini saya memantau erupsi kembali terjadi di Gunung Marapi. Ini erupsi baru terjadi sekitar beberapa saat yang lalu. Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu. 6 kali letusan sejak pagi, pencarian korban terakhir di Gunung Marapi terkendala erupsi. Kepala Kantor SAR Kota Padang Abdul Malik melaporkan ada sebanyak 6 kali erupsi yang terjadi di Gunung Marapi, Sumatera Barat hingga pagi ini, Rabu 6 Desember 2023. Erupsi mulai terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dan terus terjadi sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibat erupsi yang masih berlangsung, Abdul Malik mengaku membuat tim gabungan kesulitan untuk melakukan proses pencarian satu korban tersisa. Erupsi Gunung Marapi kembali terjadi sekira pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Abdul Malik mengungkapkan hari ini pihaknya akan mengevakuasi satu korban tersisa di puncak Gunung Marapi. Ia menyampaikan korban sebelumnya telah ditemukan, namun hari ini pihaknya kembali mencari keberadaan korban. Erupsi yang terjadi menjadi kendala dalam proses pencarian. Ia menyebut pagi ini sebanyak 50 orang tim gabungan ditambah masyarakat setempat dan kelompok pecinta alam akan melakukan penyisiran. Penyisiran akan dilangsungkan ke sejumlah titik yang selama 3 hari lalu belum disisir oleh tim gabungan. Dan untuk informasi sementara itu saya rangkum dari Kepala Kantor SAR Kota Padang Abdul Malik tadi pagi bahwa pencarian pada hari ini masih terus dilanjutkan. Pencarian dilakukan pada satu orang korban terakhir dari 75 data pendaki yang terdata di BKSDA Sumbar. Jadi pencarian ini masih berlanjut pada pagi hari ini untuk mengevakuasi satu orang lagi korban yang masih tersisa di atas. Jadi total sudah 74 korban erupsi yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. 22 diantaranya meninggal dunia dan 52 lainnya itu dalam keadaan selamat atau cedera. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Kalau kamu punya tanggapan, boleh banget komen-komen di bawah ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.